Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bersama saya di Lutfiaka Video. Dan di kesempatan kali ini teman-teman, saya sudah berada di daerah atau di Desa Krikil, Kecamatan Pagruyung, Kabupaten Kendal. Tepatnya di kandangnya Mas Akbar. Dulu saya sudah pernah ke tempat ini teman-teman, sekitar 1 bulan atau 2 bulan yang lalu. Kalau dulu baru jadi yang bagian atas, kalau sekarang sudah nambah di bagian bawah sebelah sini. Di bagian atas kayaknya ada pedetan-pedetan dan di sebelah sini ada bakalan. Kita coba tanya kepada Mas Akbar. Mas Akbar, ini di kandang ada berapa ekor Mas Akbar? Ada kisaran 5 di atas. Di atas juga ada 5. Atas di pasar 3 tadi. Ada sekitar 10 ekor dan dijual semua atau bagaimana ini Mas Akbar? Sebagian Mas yang dijual Mas. Sebagian untuk jual beli dan ada yang dirawat juga? Iya. Ini termasuk mantap yang bagian sebelah sini teman-teman. Sapi semental. Katanya juga ada yang sudah laku. Iya Mas. Yang laku berapa? Yang dirawat beli. Ini laku sama 3 ekor itu Mas laku. Oh ini 1, 2 sama pojok itu. 1, 2, 3 sama pojok. Yang ujung tengah sama ujung sebelah sini. Kirim kemana yang sebelah sini Mas? Ke Bandung Mas. Ke Bandung. Cinta Asik. Sapi limosin jos gantos teman-teman, bisa diamati seperti ini. Laku harga berapa lo beli tahu? Kalau ini laku harga 23. 23 juta. Iya. Non poel nih atau poel Mas? Kayaknya juga masih kecil teman-teman, masih muda, sekitar 1 tahun lebih sedikit mungkin. Jos gandos. Kemudian kalau pedetannya juga dijual atau dijual, bagaimana? Mas. Pedetannya dijual. Nanti kita coba geser ke atas teman-teman, kita ke bagian bawah terlebih dahulu. Dan ini kandangnya kayaknya baru. Iya Mas, baru jadi nih alhamdulillah. Dulu buat wadah apa pupuk kotoran, Mas. Ya. Pupuk kandang atau kotoran sapi sekarang direnovasi digunakan sebagai kandang juga teman-teman. Kapasitas berapa ekor ini Mas? 10 Mas. 10 ekor? Iya. Oh yang bawah 10, kemudian yang atas berapa? 8 Mas, kalau sapi besar-besar ini 8. 8, jadi total kapasitas 8, kandang 18. Jos gandos. Kemudian yang sebelah sini laku harga berapa? Ini 24 Mas. 24 juta? Iya. Harga 24 juta seperti ini teman-teman, sapi simental malbor, warnanya cukup bagus. Teman-teman bisa mengamati. Kemudian di sebelah sini juga, dan ini ada apa ini, sapi masuknya mungkin limosin cross atau simental masuknya Mas? Limosin cross Mas. Limosin cross. Ini juga kirim ke tempat yang sama dengan yang ada di sebelah sana. Ini dari bagian samping jos gandos sapi-sapi milik Mas Akbar. Kemudian ini kalau sapinya sudah pada makan atau belum ini? Sudah Mas, sudah tadi pagi. Dan kalau di kandang Mas Akbar ini kayaknya juga hijauannya banyak teman-teman. Jadi sapinya juga tidak terlalu nyusuti kalau pas pertama masuk. Ini baru aja masuk Mas. Ini. Asal berapa kemarin tuh hari apa? Lagi kemarin. Minggu kemarin. Pas minggu. Iya. Oh, baru 2 hari di kandang ini. Kemudian sudah laku alhamdulillah teman-teman. Yang ini dibanderol harga berapa yang sebelah sini Mas? Berapa ini Mas? Nanti WA aja Mas. Oh nanti WA untuk
Harganya bisa WA langsung Mas Akbar dari daerah Sukorjo Kendal, atau ikutnya Pak Geruyung ya? Pak Geruyung Kendal, Kecamatan Pak Geruyung, Kabupaten Kendal. Seperti ini teman-teman sapi-sapinya. Kalau ini dapat dari mana Mas? Dari Muntilan. Dari Muntilan. Dapat dari Pasar Hewan Muntilan. Seperti ini. Rencana dipelihara di kandang ini. Kemudian kita geser ke bagian pedetan Mas. Pedetan-pedetan dari daerah mana? Sukorjo? Atau dari sini aja Mas. Dari daerah Sukorjo. Memang kalau di daerah Sukorjo ini banyak sekali yang bertenak sapi betina, sehingga menghasilkan pedetan-pedetan. Dan mencari Pak, ini ada timbangan juga di sebelah sini. Nah, ini untuk pedetannya, simental Malbor dan ada yang simental biasa. Dijual semua atau bagaimana yang sebelah sini? Ini Mas, tiga ini. Oh, tiga ekor di bagian sebelah sini. Harga berapaan Mas? 17.500. Seperti ini teman-teman, harga 17.500. Perkiraan umur sekitar berapa bulan? 6 bulan. Sekitar 6 bulan. Perkiraan umur sekitar 6 bulan dan masih bisa nego untuk harganya sendiri. Di bagian belakang teman-teman bisa mengamati sapinya. Sapi limosin. Kalau yang ini dipelihara sendiri atau? Yang dipelihara sendiri, yang ini jual orang Jogja. Sudah laku? Sudah, di tanggal 15. Sudah laku, terus ini karpetnya tebal sekali teman-teman. Kapu tadi Mas, agak kawatnya. Agak kawatnya. Licin atau enggak ini Mas? Licin Mas. Agak licin. Ya lebih enggak bagus itu menurutnya, yang enggak ada kawatnya itu. Tapi kurang awet ya kalau yang itu. Iya, agak masuk ke. Saya juga sempat beli yang seperti ini tapi agak licin teman-teman untuk sapi. Agak menakutkan juga, apalagi kalau kandangnya terlalu miring. Seperti ini, tapi ampuh untuk karpetnya. Hanya saja itu licin. Kalau sapi yang besar juga agak riskan terpleset. Kalau yang sebelah sini umur sekitar berapa bulan? 5 bulanan. Sekitar 5 bulan. Terus kandas teman-teman. Jadi Mas Akbar ini adalah salah satu peternak yang baru saja terjun ke dunia peternak, tapi sudah just kandos, sudah bisa menjual belikan sapi. Kemarin yang Malbor laku harga berapa? Itu laku dengan harga 60 Mas. 60 juta. Iya. Just kandos. Didapat di Sukorjo nggih? Iya, dari asli Sukorjo. Asli Sukorjo harga berapa? 45. Tapi di sini kan merawat hampir 2 bulan. 2 bulan dan ternyata perkembangannya bobotnya pun 850 keluar Mas. Kemarin itu 850 baru buat satu pasang. Buat satu pasang dan kasih itu memang karena bobotnya sudah besar dan kualitas sapinya bagus. Sapinya. Ditambah lagi masih muda gitu. Iya. Prospek buat 1 ton. Prospek 1 ton. Mungkin untuk kesaran besok sudah 1 ton gitu kemungkinan. Cepat kok Mas pertumbuhannya makan. Soalnya babi itu di bobot 700-750an Mas. 700-750 kemudian dipelihara 2 bulan sudah 85. Iya 85. Berarti mungkin hampir 2 kilo teman-teman untuk ADG-nya. Kebetulan dulu pas ke tempat ini ada Mas Slamet Tristiono ya untuk ya, sapinya ya. Di videonya Mas Slamet Tristiono ya, Malbor seperti ini. Istimewa. Kita coba lihat dari bagian depan untuk sapi-sapi milik Mas Akbar ini. Nah, seperti ini kurang lebih lagi makan-makan juan. Kalau ini sudah di kompor atau belum Mas yang kecil-kecil? Sudah. Komborannya menggunakan ampas tahu. Ampas katu sama kulit kopi. Empat bahan nggih? Iya, airnya air manyon. Air manyon, ampas tahu polar,
bekatul sama kulit kopi, ditambah airnya menggunakan air manyun. Ya, mandi juga untuk pedetannya sendiri. Mental marbor warnanya bagus, harga 17-an juta. Oh, ini bisa diamati. Ini seperti ini teman-teman. Gajinya besar dan teracaknya juga bagus, sos kandos bagian depan maupun yang belakang. Ini tadi saya sempat ketemu Mas Abad di pasar dan bawa 3 ekor pedetan yang apa ya, yang sudah susut, sudah kurus karena beli dari juragan di daerah Jawa Barat. Karena mungkin di sana kurang kerawat, jadi karena memang kalau pedetan butuh perawatan ekstra, hijauannya harus banyak dan pakannya juga harus yang lembut ya Mas Akbar. Iya, mas. Salah satu mungkin kasihan Mas Akbar. Kasihan. Menurut saya sih. Saya diamati untuk pedetan yang di sebelah sana, Sus Gandos. Cukup jinak juga untuk pedetannya sendiri. Ini 3 ekor pedetan mantap-mantap. Ini jinak semua nih Mas Akbar. Iya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video awal di tempatnya Mas Akbar. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.